Hai semua, berjumpa lagi dalam Apa Jawai Channel. Oke kawan-kawan, apa kabar? Ya, hari ini sehat-sehat selalu ya. Dan Apa Jawai doakan semua rekan-rekan kita baik dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, pada hari ini Apa Jawai nak masak satu resepi simple ya. Oke, Apa Jawai nak masak ikan goreng kicap. Baru dari Apa Jawai, okay? So kita sudah prep kita punya ikan talapia, okay? Jadi kita nak goreng-karing dulu ikan kita ni terlebih dahulu, okay? Kita panaskan minyak masak kita, okay? Dan bolehlah kita masukkan ikan kita untuk digoreng, terlebih dahulu, okay? Apa Jawai dah rempah ikan ni. Garam lagi tomato, kunyit sedikit, kita punya sotia, okay, lada hitam. Kita dah prep dah dalam 2 jam tadi supaya kita punya ikan meresap masuk dekat kita punya rempah. Okay. Stay tune dengan Apa Jawai Channel. Oke kawan-kawan, rupanya kita boleh pusingkan ikan ni sebab di sebelahnya macam dah ambil masa. Kita tenangkan ikan ni, nampaknya dia garing. Memang baik, cantik dan menarik. Nah, kawan boleh tengok. Okay, seperti yang di depan juga. Nanti tu kita akan goreng yang sebelah tu sama juga. Okay, kawan. Goreng ikan. Masak. Waduh, macam tu lah. Goreng dulu. Ya, nampaknya kita punya ikan dah masak dan kita boleh padamkan api dapur kita ya. Kita nak angkat, kita akan tos ikan kita ni lebih dahulu. So kita tos minyak dia dulu sebelum kita nak goreng dia balik. Alright, stay tune dengan Apa Jawai. Okay kawan-kawan semua, kita dah siap menggoreng dan sekarang kita nak buat kita punya kuah ikan goreng kicap tu. Masukkan minyak masak. Okay, kita panaskan dulu. Dan bahan tumisan kita, kita ada, okay, kita ada bawang bombay,
bawang merah, bawang putih dan cili. Apa Jawa juga menggunakan cili blender apa Jawa ya. Dan tepung jagung ataupun tepung ubi. Okey. Dan bahan yang wajib di dalam resepi ini kita menggunakan ni apa tu sardin kicap tu yang ada biji kacang merah tu yang ni kita perlu menggunakan yang ni, yang tu bahan wajib dia dalam resepi ni. Okey, kita akan tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Dan kita masukkan cili blender kita. Masukkan 2 scoop. Okey. Kita masukkan cili merah kita pula. Ini rapi. Okey. Semoga api. Kita masukkan ni bagi kicap. Dan tambahkan kicap manis. Tambahkan kicap manis. Alright. Tak lama pak dia. Masukkan sedikit air. Campur garam dan minum tak payah campur garam saja sebab dah masih dah. Jadi kita masukkan Ajinomoto sahaja ataupun boleh masukkan gula. Masukkan bawang bombay. Bawang bombay kita tahir supaya dia agak manis. Thank you.
kawan. Cukup asin, cukup garam, cuma terbaik. Oke, kuahnya kita akan letakkan di dalam, di atas ikan kita nanti. Oke, stay tune. Gapai cawai. Oke kawan-kawan, nampaknya kita dah ready. Oke, kita akan bancuh di atas ikan kita nih. Lada. Kita sedikit aja. Gancam kawan-kawan. Terbaik kita di sepeda. Okay. Pajawai ucapkan ribuan terima kasih ya untuk channel Pajawai. Dalam resepi ikan talapia goreng kicap belado. Inilah dia resepi Pajawai. Okay? Jangan lupa subscribe, komen, like dan share Pajawai channel. Bye bye. Terima kasih semua. Salam manis.